hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. Setelah membuat heboh dengan pakaian catsuitnya di laga lapangan French Open, Serena Williams kembali mencuri perhatian dengan menggunakan kostum yang tak kalah menarik di laga pertandingan US Open match. Beberapa waktu lalu di French Open, tidak ada yang menyangka Bernadette Guyot-Dissely selaku presiden French Tennis Federation melarang Serena untuk mengenakan kostum catsuitnya selama ia bertanding di French Open. Hal tersebut dilarang oleh Guyot-Dissely lantaran menurutnya seorang petenis perempuan tak pantas mengenakan catsuit saat bertanding di lapangan. Setelah kehebohan yang ia buat di French Open, kini Serena kembali ke lapangan dengan seragam yang tak kalah menarik. Saat ia bertanding di US Open Tennis Championship, Serena mengenakan tennis dress bermodel layaknya balerina. Rok tutu yang mengembang membuat Serena seperti seorang balerina di lapangan tenis. Rok tutu ini juga melengkapi gaya sporty Serena pada hari itu. Dress balerina yang dipakai Serena selama US Open Tennis Championship itu adalah rancangan Virgil Abloh yang merupakan kolaborasinya dengan Nike. Ibu satu anak ini tak hanya mencuri perhatian penonton, namun ia juga berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Magda Linete di laga tersebut. Wah, ada-ada saja ya Smart Viewers. Menurut Smart Viewers, bagaimana?